Salmanan. Siapa tadi Salmanan itu? Saya Cecep. Temennya Arif Muhammad ya? Iya. Saya dari Salmanan. Dari Salmanan. Saya Fitra Yeri. Kita Sultan Baru. Dari tim Kowal. Tim apa aja nih? Tim balap apa aja nih? KDNT. Kalau kita tim Suzuki, kalau dia bukan Suzuki. Terus siapa dong? Yang Honda. Honda yang ini? Yang apa ya? Yang harganya udah overpriced. Kemahalan. Overpriced, kemahalan. Jadi ada fun fact gini. Bisa sedan-sedan yang lainnya pada turun harga, sedannya Honda malah naik sendiri. Kayak misalkan, kayak kasus gini, Honda Civic yang paling baru, Honda Civic FE. Yang lainnya ya, kayak sekelasnya Corolla Altis, dia cuma harganya. Jadi yang hybrid paling tinggi cuma 501 juta. Kamu pengganti ya, Altis pengganti ya. Cuma 500 juta. Kita mau bahas. Terserah aku, Gip. Oh, tim Suzuki. Aku kan iya. Kamu tim Suzuki, aku tim Honda. Gaiden, udah masuk Gaiden. Tahu. Udah. Nanti kalau aku gini-gini ganti ya. Udah kan aku rekolin. Jadi ada fun fact gini, di saat kan Honda Civic FN yang paling baru nih, yang 2022. Sebenarnya model 2023. Di saat yang lainnya pada turun harga, kayak misal Corolla Altis 500 juta yang paling tinggi tipe hybrid, ini naik sendiri jadi 567. Padahal pajak sedan seharusnya sekarang udah jauh lebih murah, 15% ngikutin emisi. Oh, jadi ceritanya gitu, bawa mobil F1. Karena kan bawa mobil F1 tuh begitu, modelnya kayak si berlian tadi. Jadi sekarang di sini kerjanya jadi apa aja nih? Oh, kalau saya kerjanya saya sih trading aja. Trading? Dodo kamu bisa trading? Tradingnya siapa punya? Enggak, kripto bisa. Ajaib. Oh, belajar dari siapa nih? Profesor Rena Kasali. Saya Arif Muhammad. Saya yang punya kopi lima pohon. Oh gitu, kopi lima pohon. Bukan Iga Kokojo. Terus yang punya Iga Kokojo siapa? Berlian. Hah? Yang punya Iga Kokojo siapa? Berlian. Terus siapa dong? Gak tahu. Saya yang punya pesan siapa? Cakram. Belum. Mas, saya punya kopi lima pohon. Saya Arif Muhammad. Saya yang punya bakso aci apa? Saya punya kopi lima pohon. Sebentar. Kalau belian Arif Muhammad, Dodo. Itu Dodo ya? Dodo. Enggak. Dodo itu Omen. Ah, nggak masuk kok. Omen pembantu. Kamu tipang. Masa Omen IG-nya seperti jahanam? Omen enak kok maksudnya. Bang Omen itu lah. Seperti jahanam yang kayak mana? Oke. Sekarang. Ya, Iman, direkam. Oke, kita main ini aja yuk. Aku sana. Kita melempar-lempar aja. Oh, masih nonton. Ya, kan sih. Tadi aku nggak ada kamu. Baik, sebentar. Ini kan kita anggap aja ini pertandingan ya. Jangan dimulai dulu. Cecep jangan dimulai dulu tuh. Karena kita ini sistemnya pertandingan, modelnya kayak badminton lah. Oh, gimana sih? Ayo Jiran. Ada waktu cecep. Saya nunggu dulu mau kan. Oke, jadi sekarang sebentar dulu tuh. Kita kan belum mulai skor. Nah itu, siap-siap. Kalau ketangkap dapat skor ya.
Tidak tahu. Tadi kena tembak, Tapi masalahnya bahkan saya aja belum bikin sistemnya kayak gimana. Sampai jatuh. Maru. Jadi gini sistemnya. Biar tak bantuin. Biar mempermudah. Sebentar dulu tuh. Jangan dimulai dulu. Nanti siapa yang bisa nangkap? Skornya 2. Yang bisa nangkap loh yang bisa nangkap itu sarung. Kan main tempat-tempatan sarung nih. Yang bisa nangkap skornya 2. Kalau yang ini, sebentar. Kalau semisal nggak bisa ketangkap atau nggak jatuh atau nggak kena tembok, kena penalti 1 poin. Siap-siap. 3, 2, 1. Zaidan yang bantuin. Sekarang aku dapat. Eh iya jurinya Zio deh. Iya saya jurinya. Ayo Zio. Yuk. Yeay. Iman mendapatkan 2 poin dan Zaidan masih kosong. Ronde pertama. Dia main bawah. Ini jadi poinnya 2 sama. Sekarang intinya poinnya sekarang 2 sama. Oh iya, skor terakhir sampai 15 ya. Oke. Okay. Aku 10. Wait, dia main bawah. Main bawah. Dia aku 10.
Woi, dia main banget aja, aku nih. Musuhin ya, kan? Ya dah, masih 86 dah. Masih 86 ya. Gue kurang berani aja. 86. Gol. Oh, masuk ring. Katanya belum tuh. Gol. Baik, siapa pemenangnya hari ini? Saya! Yeay, saya menang ya. Kayaknya kemana tuh tadi kan? Saya menang. Siapa yang bakal menang hari ini? Enggak. Ini ronde pertama kita cukupkan sampai di sini. Iya, menang. Oh iya. Nih. Kalau aku ini masih ronde 1, bentar ya saya akan ikut. Oke. Berhubung ini kan tadi ada satu yang menang ya, pemenangnya enggak kan, silakan yang menang nih. Pemenangnya besok bakal lawan yang tadi jadi juri. Lawannya apa? Yang tadi jadi juri. Oke, baik. Maka dari itu kita cukupkan vlog kita hari ini. Atau sekarang aja, Pak? Besok aja. Enggak usah buru. Besok kok enggak bisa. Kenapa? Rabu lagi. Kamis. Mayan abis ini kan langsung nonton. Oh, kalau bos saya dapat tuh. Kita di sini pengen aku pengen ini. Abisnya kan bisa jalan, bisa langsung nonton. Makanya sengaja kita cukup sampai sini. Ronde 1. Ini biar ada istirahatnya juga. Jadi ronde 1 kita hari ini, ronde 2-nya kita cari waktu dulu. Karena kan dulu bentar ya. Jangan saya tapi. Enggak. Aku pasti curiga. Ini apa ganti kamera kan, putar kamera? Iya. Jadi saya mau menang. Kalau menang itu saya pemenangnya dan besok saya lawan sama dia tuh. Halo. Bapak Istaka. Si anak karang. Makasih. kamu dikasih sama dia. Kata anak haram sama dia. Enak banget. Bu kopi. Aduh, Pak. Ha. Oh, ini.
Dadah guys. Oke, berhubung ronde satu sudah selesai. Sore. Sudah selesai. Maaf. Sampai kertas. Ya, berhubung ronde satu sudah selesai, maka kita lanjut ke ronde dua di hari berikutnya. Oke. Misalnya hari kapan? Nanti kita bicarakan di belakang layar. Yeah. Oke, Kamis. Kalian tidak kalau gitu? Kalian tidak perlu tahu ya. Jadi buaya bukan kucing. Kalau gitu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep di sini. Salam dari